Nah, sekarang saya lagi ada di apartemen, sebuah apartemen di Makassar. Saya akan reviewkan buat teman-teman. Saya David Doni. Terima kasih. Oke. Masuk kita. Ah, di situ udah ada keluarga gue tuh. Halo semua. Hai. Ini masukanku. Ada ibu mertua, ibu. Ada istriku. Ada Om Nanang, sama Tante Arum. Nah, ini beliau ini YouTuber. Teman-teman, teman-teman mesti lihat channel beliau nih. Banyak banget liburan di Bali, Labuan Bajo ada, Kalimantan, banyak, pokoknya kalian mesti mampir. Nanti alamatnya tak kasih di kolom deskripsi. Oke, mantap. Ada anakku sama bapak mertua. Nah, ini aku liatin dari sisi sini. Ini kita langsung view-nya Kota Makassar. Wih, bagus banget view-nya. Oh, mengerikan juga tapi Makassar, keren. Kayak Jakarta ya, Makassar ya. Ini pengalaman pertama saya ini ke Makassar nih. Kayak Jakarta beneran. Asli, luas banget. Oke, aku lanjut. Jadi ini kita kemarin sewa berapa, Tante Arum? 900 dapat? 3 kamar. Dapat 3 kamar ya? Iya, ada penthouse. Ini penthouse. Oh, penthouse maksudnya ya. Apartemen. Oke. Royal Apartemen. Ini namanya apa? Royal Apartemen. Royal Apartemen di jalan apa ini? Enggak tahu deh. Pokoknya Makassar lah. Pokoknya Makassar. Aduh. Bagus banget Makassar. Dari ini lantai berapa ya? 22. Lantai 22. Ih. Keren banget. Makassar keren banget ya, Jakarta. Oke, aku mau review. Ini kita dapat yang jelas di sini ruang tamunya ini. Ruang keluarga ada apa namanya? TV. Ada TV, terus ini AC-nya juga ada, jadi kita nggak kepanasan di sini. Terus di sini aku mau langsung review dapurnya. Dapurnya ada apa aja? Kulkas, yang jelas kulkas ada. Oh. Kulkas. Oh, kita dikasih gas ya? Oh, kita di ini gas juga nih, di budget ada gas nih. Baru gasnya, tapi kita nggak pakai. Oh ya, benar juga. Terus karena ini modelnya apartemen, lengkap, dapur lengkap, ada peralatan masak dan peralatan makannya. Ini kompornya. Kalau buat masak, bikin telur, bikin Indomie, aduh nyebut merek. Mie sedap, nyebut merek lagi. Apa namanya? Mie instan. Lengkap di sini. Oh. Ya model rumah tangga lah. Terus ini apa namanya? Kamar mandinya. Kamar mandinya, showernya itu heaternya juga normal ya. Heaternya itu juga normal banget. Sorry, klosetnya. Terus ini dispenser ada pastinya. Udah dari sana ya galonnya atau kita beli sendiri? Dari sana ya. Nah, ini kamar yang bawah. Udah di packing semua toh? Nah, ini kayak kamarnya kayak gini. Yang bawah. Ya lumayan lah. Kalau bawa sepasukan kayak saya ini bisa muat semua. Jadi berapa tadi itu? 900.000 ya. Bisa masuk semua. AC-nya tentunya ada. Terus kita mau naik ke atas. Di atas ada 2 kamar lagi. Oke, aku mau naik ke atas. Oke, ini aku mau tunjukin ke teman-teman view atasnya seperti ini. Ini ruang tamunya. Sip, tak nyalain. Ini kamar mandinya. Ini tadi aku mandi di sini, jadi bisa saya review. Itu heaternya. Heaternya ini air panas sama air dinginnya sangat normal. Showernya seperti ini. Terus oh ya, aku bisa terangin teman-teman, ini kayak hotel, jadi kita dapat seperangkat alat mandi seperti ini. Cuman nggak ada handuknya ya.
kalau handuk kita harus bawa sendiri. Nah, ini informasi buat teman-teman, kalau handuk mesti bawa sendiri. Ini udah sediain tempat handuk buat jemur. Terus di sini ada lagi apa namanya, TV. Terus aku masuk ke kamar yang berikutnya, ini kamar kedua. Ini kayaknya lebih luas deh, kamar kedua. Ini spring bednya. Terus view-nya yang jelas, woi mantep banget teman-teman, view-nya mantep pol. Oke, ini seperti ini teman-teman. Yang jelas ada AC-nya lagi di situ. AC-nya dingin juga ini. Terus di sini juga ada AC-nya. Tadi belum tak terangin ya. Ini ruang tamu yang di atas ini ada AC-nya juga. Terus dingin yang jelas. Nah, ini kamar yang ketiga. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ada lemari bajunya juga. Terus ada AC-nya juga. AC-nya dingin juga. Semuanya normal. Nah, seperti ini bednya. Terus yang jelas view-nya, oh mantep banget view-nya. View-nya mantep banget. Oke, mungkin itu aja semua teman-teman. Udah saya sharingkan ke teman-teman semua. Oh ya, lupa aku mau terangin. Ini kita dapat lagi seperangkat alat mandi. Kayaknya per kamar dapat satu deh ini. Jadi dapat 3 paket seperti ini. Ini ada sikat gigi, sabun sama sampo. Cuman kalau sandalnya enggak ya, yes. Enggak dapat sandalnya, enggak kayak hotel. Terus apa namanya, handuk juga enggak. Oke, mungkin itu semua teman-teman. Semoga bisa memberi informasi yang baik buat teman-teman. Terima kasih sekali sudah nonton konten ini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never